masih itu kerakan kalau misalnya dia tersebut untuk jadi kerakan terbayangkan dalam sosial terbayangkan pemimpinan yang sosial terbayangkan rasio terbayangkan apa itu jadi tapi ya sebenarnya apa yang sudah terjelaskan tidak perlu kita tertipu maksudnya dalam kerakan dalam kerakan tertipu sedangkan kita tidak perlu itu contoh pemimpinan tersebut ini kalau kamu nak gaji penuh, kenapa kamu tak kerja penuh?
Kita minggu lepas saya pergi tiga orang tu juga sebab kita nak dapat, kita nak buat tahfiz wanita dan imamah untuk setelah tahfiz. Tiga orang perempuan ustazah. Berapa gaji yang ustazah minta? Kalau kami terima ustazah kerja sini, berapa ustazah nak gaji? 2,000 sebulan. Okey, 2,000 sebulan. Baik. Yang lain tak lah. Yang lain kan biasa tak boleh segera apa-apa. Bila dekat apa dia biasa lah. Tapi gaji saya 2,000. Saya pun tanya dia. Okey, saya bagi pada ustazah, ini kelebihan kita, ini skim kita, ini kita punya insentif pada ustazah. Saya nak tanya pula ustazah pada saya. Apa yang ustazah boleh bagi kepada saya dan sekolah saya dengan gaji begini? Tadi ustazah tanya saya, apa yang kami boleh bagi pada ustazah? Okey, kami dah sebut apa kemudahan yang ustazah akan dapat. Dan saya nak tanya pula pada ustazah, apa komitmen dan apa yang ustazah boleh buat untuk majukan sekolah saya? Kita tuan-tuan kerja dekat PM, macam-macam benda kita tuntut, macam-macam ini, ustazah kita. Kita tanya pula, apa yang awak nak bagi dekat PM? Kesanggupan awak, kesungguhan awak, integriti awak, awak sanggup bagi? Sanggup? Awalah betul. Yang memberi, memberi. Kita yang memberi itu pun memberi juga. Memberi dan memberi, akhirnya jadi hebat. Ini tidak, kita menuntut gaji yang penuh daripada bos. Tetapi kita kerja cilok. Mana ada? Allah Ustaz, saya memang saya aku tak saya mencilok. Waktu itu nak ada gaji kan? Nak telefon unik pun saya gaji ke akak. Habis pun datang, minggu lepas pun lewat berapa kali. 6 kali apa tahu dah dalam 4 kali. Tobak lah, oh, tak tahu. Jadi kalau yang mana dah lewat masuk kerja ke, tiba waktu kerja ke, tolonglah bagi kerja lebih masa. Tanpa klaim. Habis pukul 5, buat kerja lagi sampai pukul 6. Macam kita sembahyang wajib, Allah Akbar subuh, Bismillahirrahmanirrahim, sembahyang subuh. Fatihah baca, yang baca rukun-rukun saja, pahalanya kurang sikit. Kita nak tampung balik kelemahan kita dalam sembahyang subuh tadi macam mana? Kita buat sembahyang sunat. Sembahyang sunat itu menampung dan menutup lubang-lubang yang tak elok pada sembahyang fardu. Akhirnya sembahyang fardu menjadi cantik. Begitulah dengan masa kerja kita. Ada lubang-lubang dan lompong-lompong waktu kita bekerja yang tak sepenuhnya dengan pekerjaan kita. Tolonglah buat sesuatu yang boleh menutup kelompokan itu, yang boleh menutup kelompokan itu. Salah satu caranya ialah kerja lebih masa sikit. Tak apalah bang, hari tunggu saya menyebab dia banyak kerja tak buat pun sekarang. Lepas tu macam tak confident pula dapat gaji. Gaji dia buat bayar tapi banyak menyebab tu. Yang apa-apa kesibuk dengan selfie. Selfie tu. Tak apalah bang, ini sikit lama sikit. Gunakan kau buat bang jemput. Cover balik, bayar balik. Ah, itulah Ustaz saya waktu pukul 12 saya tidur dalam store lah. Tengok bos tak ada pun perkara tidur, saya dosa dari Ustaz ya. Itu yang semalam saya cover balik sejam purnama pun saya balik Ustaz. Sebab saya ganti balik waktu tidur saya Ustaz. Habis itu daripada pukul 5 sampai pukul 6 apa-apa dia tebak, saya tidur juga. Mana boleh punya itu? Buat kerja lah. Itulah caranya bagaimana nak buang kelompongan-kelompongan yang tak dapat kita elakkan, yang bukan atas arahan bos dan sebagainya. Kita sendiri buat inisiatif kita sendiri tuan-tuan untuk menutup supaya rezeki kita halal, supaya Allah tak mengambil balik keberkatan itu dengan sesuatu yang merusakkan kita. Mungkin sakit, mungkin anak-anak bermasalah, mungkin kecurian dan sebagainya yang tak tertanggung oleh badan kita.